never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. A few years later I have started thinking, if it's just love in every glass I'm drinking. Saya nak kata dia ni sikit. Apa? Di atas tanah ada burung.
buang seekor memakan kledek. Ha. Di sini saya sedikit bingung. Kenapa pula? Kenapa banyak orang yang pendek? Ha. Kenapa banyak orang yang pendek? Ini pertanyaan yang sedikit membuat sakit hati. Betul. Sini banyak pendek untuk saya. Susah juga. Sebab tak ada gizi. Tak kecil jadi pendek-pendek. Awak yang kayak gitu. Kenapa pula? Sabar. Lah, awak kenalkan diri lah pula. Silalah. Di ujung pekan membeli petis. Petis di pasar bersama pepaya. Ya. Perkenalkan saya bernama Henry. Badan besar tak berdaya. Badan besar tak berdaya. Yang ini pendek banyak yang suka. Ini besar tapi tak berdaya. Amboi. Abang kita tahu memuji diri kita tinggi-tinggi. Mantap betul juga. Jadi tak sombong kan, Pak? Tapi jangan pula macam ini. Belum pula. Ini sudah. Ini pula belum. Gila. Saya nak silakan yang ini cuma tengok muka yang ini malah saya nak tengok, Pak. Tapi saya tengok muka ni macam ada misteri-misteri. Silalah kenalkan dia kalau gitulah. Silalah. Silalah. Di waktu malam bulan purnama. Di ujung pulau duduk di kayu. Mantap. Aidil Nizam saya bernama. Budak rantau cinta Melayu. Budak rantau cinta Melayu. Saya ada juga bantun. Apa? Di ujung pulau duduk di kayu. Duduk di kayu makan pepaya. Kalau dia cinta Melayu, saya pula cintakan dia. Wak cinta dia, wak cinta Melayu tak, wak? Cinta juga lah. Cinta juga, mantap. Mantap kalau Bisa saya kita berpantun ni. Betul juga. Ya tak, ya juga. Lah silalah yang lanjut lagi kali ya. Pusaka keris Raja Kediri. Rajanya baik berkalung perak. Saya Bakris nama diberi. Budaknya kecil berotak bijak. Budak kecil berotak bijak. Wak, kalau saya tengok muka hari ni, wak. Tak nyangka dia berotak bijak, wak. Tapi kita tengok je nanti. Kita tengok je nanti. Nanti kita letak depan tengah, wak. Lah, kau pula. Silalah. Saya pula. Lemas aku dengan yang ini. Tak, tengah. Lemas aku lemas keluar. Belum. Sakulit di belah gua. Budak kecil gigi di rongak. Amboi. Muhammad Rezi nama di doa. Badan kecil otak di bengak. Badan kecil. Yang ini puji diri sendiri. Ini pula ya. Amboi. Tapi tak apalah ada sadar di jiwa. Kalau pantun tawa ni. Mari ditangkap ikan belanak. Ikan belanak di balik batu. Badan kecil berotak bengak. Apa boleh macam itu? Agak tak ada gizi dah, wak. Cuba dengar dia jauh ni. Dia makan nasi dia, wak. Buah melon, buah salak. Buahnya lebat, bunganya mekar. Jikalau tuan tanyakan bengak. Bengak didapat sebab tak belajar. Betul juga. Kejap. Apa pula lagi? Sanggupan. Bunga manis buah salak. Tolong belah bagi dua. Jika ditanya mengapa bunga. Mungkin salah minta di doa. Macam mana cerita dia, Pak? Ya Allah, beli aku kebengaan, ya Allah. Mungkin aja aku salah ni. Atau dia orang nak tidur baca, dia doa makan. Tapi mungkin lah kita cuma bisa meneka je, Pak. Ya, betul. Pergi pula kenal, Pak. Kanan dia dah dikenal. Jadi cece perempuan dan tuan-tuan. Jadi nanti kedua-tuan makan berbalas pantun. Tiga jual, tiga beli. Nah, kita langsung ke jualan yang pertama dari tim ke-88. Eh, banyak tim betul, pertama. Lah. Tim pertama. Izinkan saya. Kami izinkan, silalah. Saya nak tanya sama yang orang sok-sok bijak tu. Yang itu? Silalah. Hendak ke mana ke Pulau Jawa? Budak Batak, hendaklah mampir. Mantap. Macam mana saya nak tahan tawa? Pala botak apa di sisi? Agak tak sadar diri dia, walaupun tak di sisi pula. Pakai minyak kemiri pula tu. Kalau berlecing malah dia. Kalau saya tu kan, jalan-jalan tepi pesisir. Tepi pesisir dekat Kediri. Ya. Tahu. Kepala botak kenapa di sisi? Mungkin dia tak sadarkan diri. Potong-potong sebatang kayu terkena kaki jadinya sakit. Tengok penonton sudah. Bolehlah tepuk tangan tu sikit. Tepuk tangan lah dulu. Silalah jawab. Raja ratu cantik nan tampan. Anaknya juga mirip ratu. Jika itu yang tuan tanyakan, kami bertiga tak tahu. Tak tahu. Tadi cakap tu kotak bijak. Yang itu pun tak tahu juga. Bijak dari mana budak ni. Saya tantang juga lah. Situ dah tantang. Sorong papan tarik papan. Mantap. Letak papan di atas perahu. Betul. Tuan bilang bijak dan tampan. Kenapa boleh tidak tahu? Kenapa boleh?
tahu. Kata bijak dan tampan, Wak. Tapi tak tahu. Kenapa? Tak senang ni buat bijak ni. Saya jawab pula. Jawablah. Makan kari sungguhlah sedap. Kari sedap si kari sapi. Biarkan si bijak yang menjawab. Silakan. Jawabnya pasti si botak bermimpi. Botak betul juga. Orang botak mesti siaga mimpi. Tidur atau sama sisi. Oh, berambut. Betul juga, tak salah juga. Ini betul. Tadilah tanya. Ini pula tanya. Silalah, dari sini tanyalah. Dan sekarang izinkan silalah. Kain terendak di atas bukit. Jauhnya. Tempat raja berangan-angan. Saya hendak bertanya sikit. Silalah. Saya hendak bertanya sikit. Apakah cara jaga lingkungan? Apakah cara jaga lingkungan? Lupa bantuan. Sampai terlupa. Langantuk atau tengok dara satu ni lupa dia. Mungkinlah. Nah, awak dah bisa jawab, Pak? Jawab. Silalah jawab. Buah salak di atas bukit. Salak dan sukun tolong ambilkan. Jangankan awak nak tanya sikit. Tanya banyak pun saya layan. Banyak pun layan. Sila jawab. Awak tak dapat jawab kan? Anak kelama menangkap ikan. Bersama kerang dan ikan parang. Mantap. Macam mana jaga lingkungan? Jangan buang sampah sembarang. Orang cakap sedap-sedap buah pepaya, sedap lagi buah kuini. Buanglah sampah pada tempatnya. Tapi kenapa sampah di sini? Kenapa sampah kat sini? Tak tahu juga, Pak. Agak danyut tenaga saya. Sampai ke sini danyut. Tak apalah, muka dia tak tahu. Tapi silalah tanya. Tanya kawan. Tanyalah. Dah tanya. Sila. Boleh dah jawab tadi, Wak. Tanya pada kotak kau lah tanya. Nah, siapa lagi? Yang ini pula tanya, Wak. Ini menjawab sini. Ini pula lah yang bertanya. Saya cuba je tadi. Saya cuba je tadi. Siapa? Uji fokus, Wak. Nah, silalah. Tanya. Ini saya nak bertanya pada orang situ yang dia bilang tu, dia cinta Melayu. Yang ini tadi. Yang ini, ha. Mari ditetak sebatang kayu. Kayu golek dipegang tumbang. Kalau awak cinta Melayu, berapa kocek sejengkak musang? Kalau awak Melayu memanglah. Tahu. Memancing ikan di air pasang. Untuk dimasak di hari raya. Berapa kocek si cekak musang? Berkocek tiga. Itulah. Betul lah. Awak tahu di mana juga? Satu. Salah sini, Wak. Kasih di sini. Satu, dua, tiga. Awak nampak tak cukup lempar kawan memang. Bagus pasang airnya lancar. Lancar lagi dalam merayu. Awak ni memang sungguhlah pintar. Memang pantas dibilang Melayu. Ambulah Melayu. Sini pula. Jualkan mantun. Silalah. Saya pula eh. Silalah. Tanya sama bujang pendek tu. Yang ini. Jangan masuk gede tu. Menang. Stich out, Wak. Hari petak. Hari petang mendung berawan. Silakan main jika berani. Jika tuan bijak rupawan, silakan teka soalan ni. Saya teka ya. Saya teka ni. Saya pun juga. Pulau jauh hitamlah pekat. Pulaunya kecil bernama Toke. Ditengok jauh dipegang dekat. Jika bijak cobalah teka. Ambulah saja. Bangsa Melayu mana dekat tu? Tersasulah saja, Wak. Dekat. Melayu tinggi kan? Memang kita belum tahu. Saya nak jawab. Ampun. Silalah jawab. Sampan kayu. Sudah, aku potong. Ganggu ya. Dayung sampan kayu dipijak. Sampan kayu sauh berpunya. Saya tampan dan juga bijak. Kalau itu jawabnya telinga. Jawabnya telinga. Ditengok jauh di pinggir ikan. Betul. Hari petang mendung berawan. Jangan main kat pokok saga. Memang tuan bijak rupawan. Seperti hamba tiada beza. Jangan bermain di pokok saga. Tak saya pokok berlawan. Kayu berlawan. Orang dua ni tak ada beza. Saya pula tak ada lawan.
sama-sama tak macam tak ada. Oh, tak ada dong. Telinga sama-sama cekot. Kulit sama-sama hitam. Apa pula lagi? Apa kata kata dalam kresek? Apa kata kata dalam kresek? Sebarang kresek. Di dalam kresek ada madu. Ini pesek, bukan sebarang pesek. Ini pesek bikin merindu. Apa pesek bikin merindu? Agak laki semua dia merindu. Agaknya laki semua merindu. Atau rapun semua agaknya. Bisa jadi. Masa orang nombor satu. Baik, dah lah. Aku tak tentu. Aku tengok berani, tetap sabar. Aku tanya dia, Pak. Sila lah. Aku tengok berani dulu, masuk masa aku. Belah sini dulu. Belah sini dulu. Ini aku suka ni. Ada sesuatu ni. Enak. Di waktu petang mengangkut batu. Badan capek letih rasanya. Wahai abang yang ada kat situ. Yang mana? Izinkan adik untuk bertanya. Itu mana? Itu mana? Abang tu ada tutup. Tutup lah satu ni. Abang yang pernah. Yang ini? Alamak, rapuh nak kat muka mata ni. Malu-malu, malu-malu. Malu-malu, malu-malu. Suka tapi. Sila lah tanya. Saya hendak mengintas sebuah sesak. Pohonnya mati tidak berbuah. Jikalau cinta memang berpijak, mengapa hati mudah berpindah? Mengapa hati mudah berpindah? Aku tahu jawapan ini. Aku tengok anak kecil itu cara cinta. Di adik yang cantik kat situ. Boy, menggoda dia. Sudahlah. Buah pedada asam rasanya. Pokok tumbang tiada sebab. Jikalau dinda nak bertanya, pastilah abang akan menjawab. Petang hari tuan berkelah, singgah pula ke Selat Paya. Mengapa hati kanda berpindah? Karena dinda tidak setia. Karena dinda tidak setia. Sungguh jahat adik. Saya tak setia. Macam saya tahu nggak tak setia. Wak. Lah kecil bengak, otak ada bengak. Macam mana orang setia, Wak? Tak sadar diri. Ini kisah cinta orang berdua. Oh, betul. Tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Kita jadi apa nyamuk je. Betul. Sinilah, jawablah. Sinilah. Jawab? Tak, saya je lah kita cinta. Itulah, jangan ngaku, Wak. Jadi terlupa. Belah keledek jadikan bubur. Bubur sedap dibawa ke ladang. Jikalau adik memanglah jujur, tolong jawab pertanyaan abang. Sayang batik kain swasa, batik molek dipakai pengantin. Jikalau adik memang setia, kenapa lirik pemuda lain? Macam mana lawak? Lelah jelik bengak, tanya pula kenapa lirik pemuda lain? Sebab pemuda lain memang... Anak orang jangan ejek lah, kasihan. Oh iya, iya, iya. Waktu petang memakan pepaya, lagi sedap memakan bubur. Jikalau abang memang bertanya, kan adik jawab denganlah jujur. Sungguh cantik kain pengantin, tetapi sayang kain terlilit. Mengapa adik lirik yang lain? Karena abang tidak berduit. Abang tak berduit. Jangan sampai bang, jangan sampai. Jadi ini bang. Dia ni dalam jelek. Otak dia pendek. Tak berduit. Tak berduit pula. Tapi tak apa, tak apa. Sebab katulah. Buat potong kayu dengan gergaji. Potong kayu dengan gergaji. Kayu dipotong kayu cendana. Sebab tuan telah berjanji. Kalau jodoh takkan ke mana. Betul. Kalau jodoh takkan ke mana. Betul, mak. Kalau jodoh takkan ke mana. Cari lagi. Cari duit dulu lebih. Otak bengak tak apa, tapi banyak duit tak apa. Betul. Betul. Lah. Ini dah tanya tiga. Dah jawab tiga. Baiklah, cik-cik, puan-puan, tuan-tuan yang berbahagia. Terbang tinggi si burung dara. Terbang jauh sampai ke Pekan. Sampai pun kita penghujung acara. Silap dan salah, mohon dimaafkan.